Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Fakulti of Civil Engineering and Built Environment, iaitu Department of Civil Engineering, akan membentangkan projek kami, iaitu CAD Application in Civil Engineering Drawing. So, lecturer kami adalah Puan Hanifah binti Tami. Nama saya Muhammad Syamil Syakil, nombor matrik CF22170. Groupmate saya Muhammad Adam bin Muhammad Asmadi, Kishan, Wan Faris Akil dan Akmal Daniel. Next. So, pertama sekali saya akan menerangkan tentang project title and briefing. So, nama company kami adalah AMD Property, iaitu AMD Property is a reliable company in house construction or property development. So, ini bermaksud company kami adalah sebuah company yang telah lama ada di dalam industri, iaitu lebih kurang 15 tahun dan telah membina banyak property. So yang kedua, this project will focus on developing a house that have a green environment and modern living concept. So company kami berfokuskan untuk menubuhkan sebuah rumah atau menubuhkan rumah yang mempunyai konsep green environment dan modern living. Hal ini dilakukan demikian kerana green environment sangat penting pada masa kini untuk memastikan persekitaran kita sentiasa berada dalam keadaan baik. Dan modern living bagi memastikan klien kita dapat hidup dengan selesa dan dan terbaik, dan dapat masa tu memastikan property kita berada dalam keadaan terbaik. So yang ketiga, the duration or time taken to fully develop this project is 11 months, iaitu kami start develop this property is from March 2021 sampai January 2022. So cost untuk project ni adalah roughly around 1.3 million. Next. Okay, so ini adalah objektif bagi projek kami, iaitu yang pertama adalah the building sector should be improved and advanced. So kita nak bina satu bangunan ni, kita kena improve lah. Kita kena improve kita punya building tu dan lebih orang kata lebih canggih lah. Kena bangunan tu kena lebih canggih dan gunakan material-material yang sedia ada lah. Yang kedua adalah to provide a modern living with the luxurious concept untuk menyediakan tempat yang mewah dan dengan barangan-barangan yang mewah. Jadi itu adalah objektif yang kedua. Yang ketiga adalah to provide a green technology and environment property. Jadi kita nak menyediakan teknologi jauh dan kita nak kurangkan pencemaran alam sekitar. Okay, so ini adalah original house project plan kami yang kami akan buat untuk drawing kami dan terdapat 6 plan yang kami akan buat. So ini adalah plan kami. Jadi yang pertama adalah elevation, right elevation, rear elevation, front elevation dan juga cross section and then structure yang kami akan bentangkan sebentar lagi. Kemudian untuk organisation of company, so start from chairman adalah Wan Faris Akil bin Wan Osman, iaitu ketua bagi our company. Kemudian deputy of chairman is Muhammad Adam bin Muhammad Asmadi. Kemudian engineer ialah saya, Muhammad Syamil Syakil bin Muhammad Anwaldin, and architect Dr. Soho, Kishan Anak Laki Samgem, dan drafter adalah Akmal Daniel bin Nur Ain. Next. Hi, so untuk hari ini saya akan terangkan mengenai task study. Okay, yang pertama, task study ini terbagi kepada 5 pelajar, iaitu student A, student B, student C, student D, student E. Student A diwakili oleh Muhammad Adam. Okay, Muhammad Adam akan melakukan untuk architecture drawing, dia akan buat ground floor plan view, roof plan view, cross section. Untuk structure drawing, pad footing plan view and footing details. Untuk student B, Muhammad Syamil Syakil, architecture drawingnya ialah front view. Yang kedua adalah cross section. Untuk structure drawing, ground floor beam and slab plan view. Yang seterusnya, ground floor slab detailing. Student C, iaitu diri saya sendiri, Kishan Alagi Samugam, saya akan buat architecture drawing rear view, lepas tu cross section. Untuk structure drawing pula, ground floor beam detailing. Ustaz,
untuk studio D pula, Wan Faris Syakil, untuk architecture drawing, dia Faris akan melakukan right hand view, lepas tu cross section. Untuk structure drawing, column position in plan view, column detail and schedule. Studio E, Akmal Daniel, architecture drawing, left hand side view, cross section. Untuk structure drawing, roof plan view, roof beam detail. Okay, next. Okay, location of the project. Okay, kami akan membina projek kami di Jalan Teruntung Bukit Damansara. Ini kerana dekat situ dia terdapat banyak kemudahan seperti public transport. Easy nak, senang untuk dapat public transport kat situ. Yang keduanya ialah tempat tu sangat strategik. Sepertinya geografinya sangat bagus kerana dia tak mudah untuk banjir. Lepas tu tanah runtuh pun agak sukar juga untuk hadap tanah runtuh kat sana. Itu sahaja dari saya. Okay, seterusnya description of the house. Ni adalah, rumah ni adalah single story dan dia punya jenis bumbung adalah jenis bumbung heat and gable roof. Dan material dan size, kebiasaannya span bumbung ni antara 3 meter hingga 20 meter dan biasa kebiasaannya bumbung ni digunakan untuk rumah-rumah yang standard. Standard bumbung rumah, kebiasaan rumah digunakan iaitu bumbung yang standard. So yang kedua, type, size and door. Dekat rumah ni mempunyai tiga jenis pintu. Yang pertama, pintu steel and fiberglass. Ni adalah pintu bahagian depan, pintu utama, iaitu bersaiz 800 kali 1675 mm. Dan D2 adalah pintu bumbung, iaitu pintu di bahagian bilik-bilik. Dan yang terakhir adalah PVC door. PVC door ni adalah pintu bahagian tandas. Next. Type, size and window. Type size of window ni adalah antara window yang ada di dalam rumah. Yang window pertama mempunyai dua bingkai yang bersaiz 1200 kali 1200. Window yang kedua mempunyai dua bingkai juga yang berbeza saiz dengan window satu. Dan window ketiga adalah mempunyai satu bingkai, iaitu bingkai untuk tandas yang bersaiz 600 kali 600. Next. Size wall mempunyai dua, iaitu bearing wall dan exterior wall. Kedua-duanya adalah size 150 mm. Next adalah ketinggian kolom dengan roof beam, di mana kolom kita menggunakan 3200 mm. Dan roof beam kita menggunakan 3130 mm. Next, the features of the house are electrical. Kita guna kita conventional method yang selalu digunakan lah, main distribution, fluorescent lamp, pendant light, chandelier, 30 ampere socket outlet, 5 ampere socket outlet, ceiling fans with regulator, electrode. Then next is roof finishing using asphalt roof shingles and ceiling finishing, plain ceiling, plasterboard, opening for manholes and fan hook. Next, the wall using cement sand brick, and wall finishing is use plaster internal and external face of wall for filler, painting and decorating using one undercoat and two finishing coat of first quality in one point paint to internal finishes. Two coats of federating acrylic paint to external, and next is door,
sanitation and plumbing, floor finishing, which is polished concrete flooring, wooden flooring, ceramic and porcelain tiles, and net. The last one is windows. So, okay, so ini adalah architecture drawing, structure drawing and construction drawing yang kami selesaikan lah. Okay, yang pertama student A adalah saya sendiri, iaitu Muhammad Adam Norman Shmadi. So saya telah buat ground floor plan dan juga roof plan yang bersaiz, yang berskala 1:100. Jadi di sini terdapat beberapa saiz bagi dimension structural, iaitu kalau kita lihat ada dua door di sini, iaitu door yang pertama yang bersaiz 3,500 x 1,330 mm, yang kedua adalah 2,576 x 1,220 mm, dan satu lagi ST ini adalah sliding door iaitu bersaiz 6,762 x 2,940 mm, dan terdapat tiga tingkap yang yang terdapat dalam plan kami, iaitu yang pertama adalah 1,932 x 840 mm, yang kedua adalah 1,680 x 730 mm, dan juga yang ketiga adalah 630 x 273 mm, dan floor roof adalah 28 darjah, dan so itu adalah dan keluasan bagi keluasan area bagi plan kami adalah 2,285 sq ft. Okay, yang seterusnya adalah pad footing layout plan, iaitu bahagian structural drawing. Terdapat beberapa saiz pad footing yang saya telah papar, saya telah paparkan di title block, iaitu yang pertama adalah dia punya B dia adalah 1,400 mm, L dia adalah 1,400 mm, dan juga H dia ketinggian dia adalah 300 mm. Yang kedua adalah B dia 1,750 mm, sama dia punya L pun sama 1,750 mm, dan juga ketinggian dia 300 mm, dan yang ketiga adalah 2,750 mm bagi lebar, length panjang dia 2,750 mm, dan juga ketinggiannya adalah 400 mm. So bagi skala pad layout ni adalah skala 1:100. So ini adalah detailing bagi pad footing tersebut, yang di mana pad footing yang macam saya cakap tadi lah, pad footing kalau kita lihat pad footing scheduler, soil bearing capacity adalah 100 kN/m², dan terdapat beberapa saiz yang saya sebutkan tadi, saiz pad footing tersebut, dan reinforcement bagi, dan reinforcement di sini yang telah dipaparkan di screen, dan juga ties dia. So ini adalah cross section yang saya buat, iaitu yang pertama adalah ground floor level bersaiz 350 mm, beam level adalah bersaiz 3,358 mm, beam level adalah 3,358 mm, dan ground level adalah 3,708 mm. So bahagian trusses dia bersudut 37 darjah. So ini adalah cross section yang bahagian bahagian belakang yang saya buat. So bagi cross section ni adalah berskala 1:100. So saya student B. So pertama sekali adalah front view by architect. So bagi pandangan hadapan, benda-benda yang dapat dilihat adalah seperti pintu hadapan dan tingkap. So bagi door, size ni adalah 1,850 x 2,275 mm, dan jenis pintu yang digunakan untuk pintu front door ialah steel and fiberglass door. So kemudian untuk window, window yang digunakan adalah casement single window which is one leaf, dan size dia adalah 600 x 1,950. Next. Seterusnya adalah ground floor beam and slab plan view by structural engineer.
So bagi structure, bagi ground floor beam and slab view ni sama je, cuma dia adalah daripada structural punya view. So size beam yang digunakan adalah sama untuk semua semua tempat, iaitu 150 dan 500 mm. Then jenis slab yang digunakan adalah two-way slab dan dia adalah non-suspended slab. So non-suspended slab adalah slab yang di-cast berasingan dari antara satu persatu ataupun dia tak ada starter bar. Next, ni adalah slab detailing by structural drawing. So yang pertama adalah typical continuous slab section. So dia macam biasa, kat atas tu ada top bar and bottom bar, dan kemudian untuk bawah tu adalah typical simply supported slab section. Dan dia punya thickness adalah 150 mm. Kemudian size of rebar yang digunakan untuk slab ni adalah 2T10 dan size link adalah T10 250. Next, kemudian bagi cross section, cross section yang dibuat adalah cross section A, dan apa tu, tempat yang dapat dilihat daripada cross section adalah living room, lounge area, master bedroom, family hall, dining area, laundry dan bath 2. Kemudian ground level start dengan kosong, ground floor level 350 meter, kemudian beam level adalah 3708 meter. Next. Okay, ini adalah re-elevation. So saya akan terangkan mengenai kerja drawing. Untuk pertama sekali, boleh nampak di sini ada, dari pandangan belakang kita boleh nampak ada tingkap, ada pintu dan dua tingkap lagi. Untuk roof pula saya gunakan AR138 untuk bumbung dan berwarna ungu. Untuk dimension pula kita boleh tahu dari sini, dari grid line A pergi ke grid line D adalah ukuran 9602. Okey, seterusnya kita boleh tahu yang kita ada beam level, ground floor level dan ground level. Untuk beam level ke ground floor level ukurannya ialah 3358. Untuk ke beam level ke ground level ialah 3706. Yang ni adalah ukuran untuk area elevation dengan skala 1:100. Okay, next. Okay, untuk structure ke drawing pula. Okay, mula-mula saya akan menerangkan mengenai parameternya. Size beam yang saya gunakannya, saya gunakan ialah 150 darab 500. Untuk bar reinforcement adalah 2T10 dan 2T12. Untuk link reinforcement kita guna R6 175cc. Untuk, so kat sini saya boleh terangkan mengenai ground beam 1, ground beam 2. So kita boleh nampak kat sini yang ground beam ni ada dua jenis. Sebenarnya ada empat jenis. So saya akan terangkan dua dulu, iaitu untuk ground beam 1 kita boleh tahu yang ukuran dia yang B ke C adalah 3047, C ke D adalah 2080. Okey, yang kedua adalah ground beam 2, 3A ke 5. So kita boleh tahu ukurannya ialah 4843. Dengan menggunakan 2T10 sebagai bar reinforcement-nya. Okay, next. Okay, seterusnya ialah ground beam 3, iaitu 150 darab 500, still sama. Tapi cuma berbeza kat ukuran lah, cuma dia lebih panjang. So, kita boleh tengok kat sini, dia ada 5171. Grid line 4 ke 5, 3665 dan 5 ke 6, 3863. So, untuk dia punya bar ni kita guna 2T12. Untuk reinforcement sama ke R6 175. Untuk yang terakhir, ground beam 4 150 darab 500, still sama, cuma ukuran dia berubah juga. A ke B 3975 dan B ke C, B ke D adalah 6027. So 2T10 kita gunakan 2T10 dan 2T12 juga kita gunakan kat sini. R6 175 kekal. Okay, next. Okay, ini adalah cross section saya, iaitu apabila saya menghadap dari belakang, kita boleh nampak di sini apa yang ada kat sini. Okay, untuk mula-mula kita ada teres. Kita ada tingkap dan tempat duduk lah, kita nak rehat ke apa-apa. Dengan ukuran yang sama,
ada beam level, ground floor level dengan ground level. Okay, seterusnya kat bahagian tengah pula ada family hall. Family hall ni kiranya ruang untuk kita berehat dengan ahli keluarga kita, boleh spend time macam tu. So kat sini kita boleh nampak ada meja untuk rehat, iaitu meja makan ke, boleh jadi meja perbincangan. Lepas tu ada TV untuk sebagai pusat hiburan kita. Lepas tu yang ruang paling kanan adalah bedroom 2. Bedroom 2 kiranya satu, saya sediakan satu katil di sini untuk ahli keluarga. Seterusnya. Untuk student D, architect drawing daripada bahagian right elevation. Ini adalah daripada pandangan right elevation. So yang pertama daripada depan sekali, tingkap adalah bersaiz 1200 kali 1800, iaitu bahagian living room. Dan tingkap yang bersaiz segi tepat adalah 1200 kali 1200 dengan segi tepat yang kecil itu adalah bahagian bilik master bedroom. Dan slide indoor seterusnya yang berwarna biru, dan last sekali adalah bahagian bedroom 2. Next. Okay. Ini adalah column position daripada ground floor layout plan untuk structure drawing. Next. Ini adalah antara kolom yang digunakan saja, iaitu bersaiz 200 kali 600, 300 kali 300. Untuk kolom 1, untuk kolom 1 bersaiz 200 kali 600, iaitu dia berbentuk panjang adalah C1, dan C2 300 kali 300. Ini adalah detail daripada kolom yang ada di dalam ground floor, iaitu C1 dan C2. Next. So, ini adalah cross section yang telah dipotong daripada bahagian depan, iaitu di bahagian front. Kalau kita lihat daripada depan, terus nampak lunch area dan living room. So, di bahagian sebelah kiri lunch area ni adalah bahagian ruang untuk orang untuk letak basikal dan lain-lain. Next. Saya untuk menjelaskan tentang dengan student E punya task adalah arkitek. Yang pertama adalah arkitek drawing, di mana arkitek drawing ni menunjukkan pandangan belah kiri bangunan. Kat sini kita boleh nampak bumbung, pintu dan tingkap. Dan kita boleh nampak detail-detail dekat wall. Setiap wall ada perbezaan dengan karakteristik dia tersendiri. Next. Dekat sini adalah roof beam plan, which is structural plan untuk roof beam. So dekat sini sepatutnya kita boleh nampak kolom dengan beam, and setiap penjuru tu ada seperti kolom. Then next, ini untuk detailing untuk roof beam, which is roof beam 7, 9 dengan 6, and kita menggunakan reinforcement bar 2T10 and bottom 2T10 juga, and kita gunakan link bersaiz R6 dan gapnya 225. Next.
Ini adalah cross section untuk student E, cross section yang boleh dilihat dilorikkan dengan warna biru, and kita boleh nampak bedroom 1 and bedroom 2, dan juga kita boleh nampak tandas, dan sebelah tandas itu adalah living room di mana tempat ruang family meluangkan masa. Next. And the summary of progression is this project was fully complete, berjaya dihasilkan dengan cooperation antara semua members and yang saling bantu membantu antara sama lain. Ada yang terdapat contoh kita membagikan tugas dan sebagainya, and the project start at week 11 and with group member selection and which was complete in week 14 with the recording of our report presentation. Ini adalah minute of meeting yang kami buat, gambar bukti sebagai meeting kami. Terima kasih.